Hai semuanya, assalamualaikum. It's me Fristy and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana sih cara aku hemat berbelanja di Alfamart. Okay, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Jadi guys, tips yang pertama, sebelum kalian berangkat ke Alfamartnya nih, kalian harus kepoin dulu Instagramnya Alfamart, karena di sana itu bakalan ada informasi promo-promo yang menarik banget pastinya. Oke, jadi seperti kayak gini, pasti lihat. Nah ini misalnya ada promo gantung periode 26 Februari sampai 3 Maret 2020. Nih ada beras, ada Lift Boy, ada Molto. Kalian bisa banget sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Nah jadi sebelumnya itu kalian harus catat dulu belanja apa aja yang kalian butuhkan gitu. Nanti biar nanti itu pengeluaran kalian tuh nggak membengkak gitu guys. Oke, untuk tips yang selanjutnya aku bakalan kasih tunjuk ke kalian sama belanja aja ya, biar nanti lebih jelas gitu. Oke, jadi sekarang aku mau langsung berangkat ke Alfamartnya dulu. Keep on watching. A few moments later. Jadi guys, sekarang aku udah ada di Alfamartnya. Nah, yang pertama kalau kalian masuk, kalian harus perhatikan label price-nya guys. Jadi itu ada dua label price. Yang warna putih itu harganya normal. Ya, kalian cari yang warna kuning, karena yang warna kuning itu lagi promo. Oke, lanjut yuk kita sekarang pilih-pilih kebutuhan apa yang mau aku beli. Ini nih guys. Aku kemarin sempet beli, wanginya tuh beneran enak banget deh. Pokoknya tahan lama, terus tuh harumnya itu kayak seger gitu. Kalian harus cobain. Nah, ini dia nih. Cuma 16.900, promo juga. Warna pink apa ungu ya? Oh, ada yang warna pink. Kayaknya aku mau beli yang warna pink aja. Oke. Bukan keranjang. Wah, ini yang buat gigi sensitif kebetulan promo juga guys, cuma 18.900, harga normalnya 28.100. Buy two get one free. Oke, langsung masukkan keranjang. Sensodyne-nya juga lagi promo dong. Ternyata aku biasa pakai yang herbal. Harganya 24.900, harga normalnya 33.900. Happy banget yang aku pakai banyak yang promo. Kita lanjut cari parfum. Parfumku habis. Morris baru ini. Wah, ini murah banget dong. Cuma 12.500. Biasanya ini tuh lumayan tahan lama, banyak yang review bagus gitu. Warnanya pink sih, gemes banget gitu. Aduh, susah banget. Gak bisa dibuka. Oh. Wanginya seger. Oke, kita ambil satu. Oke, sampo masih ada stoknya. Nah, ini dia. Sabun mandi aku habis. Wow, Lift Boy promo dong. Lift Boy itu aku suka teman-teman karena dia tuh dipakainya keset, nggak licin gitu. Aku kurang suka kalau misalnya body wash itu masih licin gitu. Charcoal aku pernah nyoba. Yang warna kuning sih sebenarnya yang paling seger, cuma nggak tahu ini nggak ada di sini, kayaknya lagi sold out. Jadi kita ambil yang charcoal aja. Oke guys, jadi ini non foodnya aku udah cukup sesuai dengan kebutuhan aku, udah lumayan banyak. Saatnya kita ganti keranjang lagi, kita beli produk foodnya. Let's go. Oke guys, ini aku udah ambil keranjang kosongnya. Saatnya kita cari produk foodnya.
Oh ya, karena ini produk food nih, kita meskipun promo, kita harus tetap perhatikan expired date-nya ya guys. Kan ngeri banget gitu misalnya dapat harga murah tapi barangnya udah expired gitu. Oke guys, jadi aku ini mau beli jajan tapi aku nggak mau terlalu banyak. Karena tuh aku biasa beli ada di tempat grosir, tempat kerja aku gitu. Di sana itu kayak lebih murah-murah. Jadi aku kayak beli yang emang murah banget gitu. Oke. Ini nih. Ini kalau di tempat kerja aku tuh kayak sekitar 9.000 gitu. Di sini cuma 8.500. Jadi enggak apa-apa, kita ambil aja. Oh ya guys, karena aku tadi lihat di Instagramnya Alfamart gitu ada promo, misalnya kita beli produknya mie sedap senilai 20.000, itu tuh bisa dapat, bukan bisa dapat, bisa ikut undian gitu. Nah ini 11.500, harganya juga promo, ambil satu. Sama yang goreng ini 12.000, jadi beli dua ini udah cukup. Hadiahnya lumayan loh guys, ada kamera, handphone, ya siapa tahu aku beruntung. Wah, muter-muter belanja ternyata haus juga guys. Sekarang kita cari minum. Ini teh kotaknya juga lagi promo loh, cuma 3.700. Oh, kalau beli dua 6.800 nih, udah dapet dua. Pas deh dua. Kameramen mau enggak? Oke guys, jadi ini aku belanjanya udah cukup, udah lumayan banyak juga, saatnya kita bayar ke kasir. Oh ya, kalau di Alfamart itu biasanya kalau pakai GoPay jauh lebih murah gitu guys. Jadi ini nanti kita bayarnya pakai GoPay terus pakai member juga, jadi biar tambah hemat. Jadi sekarang aku udah nyampe ke kos dan tadi tuh lumayan panjang truk aku. Total belanja yang harus aku bayar tadi Rp245.500 dan total diskon yang aku dapet tuh Rp104.000. Wow. Nah, kan sebelumnya ini kan Rp349.500. Belum lagi karena tadi kan aku pakai Alfa Gift atau kartu Ponta kalau kalian nggak punya aplikasinya. Ini aku dapat lagi poin senilai Rp1.085. Wow. Belum lagi pakai GoPay, aku dapat juga voucher Rp2.000. Lumayan banget kan? Oh ya guys, aku kelupaan kalau hari ini kan aku belanja di hari Jumat. Nah, aku saranin buat kalian yang belanja ke Alfamart, kalian belanja di hari Jumat, Sabtu, Minggu, karena di hari itu tuh promonya lebih banyak gitu. Makanya ini tadi tuh kayak pas nyampe depan kasir ada promo lagi gitu, karena memang lagi di SM. Oke guys, segini aja tips belanja hemat di Alfamart dari aku. Semoga ini dapat membantu kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update video terbaru aku. Oke? Okay?
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe.